Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini penulis ingin bahas ya, Mas Musli sini loh ngomong pabrikan itu buat suspensi keras itu karena ingin membuka kesempatan pasar aftermarket bagi-bagi rezeki lah istilahnya. Nah, ini penulis nggak setuju ya. Penulis sebelumnya kan sudah bahas soal sok keras ini nggak mungkin lah, karena pabrikan niat bikin motor ini untuk bawa barang, apalagi Nian Max nggak cocok banget untuk bawa barang. Pegangan belakang aja nggak bisa untuk nyangkutin barang, nggak cocok lah. Nah, Bro Mengis ini nyebut juga kalau skoknya keras ini biar untuk pasar aftermarketnya terbuka, pabrikan niat bagi-bagi pasar. Nah, ini apa ya, aneh ya tuduhannya ya. Perlu kita perhatikan bahwa untuk soal suspensi pabrik Jepang itu biasanya milih merek Jepang, entah KYB atau Showa. Rasanya nggak pernah ya pilih model lain, merek lain. Kalau di luar negeri ada yang buat pakai merek Olin, di Indonesia nggak pernah ada yang pakai merek ISS. Jadi untuk suspensi itu aja lah merek yang selama ini dipakai sama Honda. Pasti ya Showa atau KYB, dua-duanya ini merek Jepang juga. Dan entah kebetulan atau enggak, dua-duanya milik Astra ya, anak perusahaan Astra atau milik Astra, entahlah apa bedanya, pokoknya ada hubungannya dengan Astra, Astra punya kepemilikan. Enggak cuma suspensi, yang penulis tahu yang lain itu adalah itu apa namanya, ban juga mungkin dulu pernah Federal, tapi kan Federal itu sama-sama Astra. Nah, sekarang kan pasti IRC ya, IRC ini kalau nggak salah merek Jepang juga ya, nggak pernah merek lain lah ya, pakai merek Gajah Tunggal. Gajah Tunggal itu produksi IRC ya. Ya wis, pakai mereknya IRC lah, nggak pernah ya pakai merek Pirelli gitu, Maxxis apalagi ya, ada di sini pakai Aspira juga enggak ya, enggak pernah ya. Merek yang pernah penulis dengar di motor buatan Jepang itu ya IRC, dulu pernah ada Federal gitu. Ya dari itu aja lah, udah tahu sendiri lah pabrikan Jepang itu enggak pingin merek-merek lain. Kalau bisa ada merek Jepang ya merek Jepang, walau mereknya apa, walau kualitas barangnya kurang begitu bagus. Nggak peduli barangnya kuno, teknologi ketinggalan zaman, beda dengan merek-merek lokal misalnya, itu suspensi jelas bahwa pabrikan selalu milih merek Jepang, KYB dan Showa. Aki juga kalau nggak salah GS Astra itu kerjasama dengan Jepang juga, entah mereknya apa ya, tapi ingat penulis kerjasama dengan Jepang, perusahaan Jepang apa gitu loh, lupa penulis. Apalagi ya, kalau dibilang untuk membuka kesempatan untuk pasar aftermarket suspensi lain, kita harus lihat dulu lah, pabrikan itu sebenarnya sudah berusaha untuk bersaing dengan aftermarket. Untuk NMAX ini ada contohnya jelas. Ingat bahwa NMAX itu jadi pabrikan pertama yang kalau nggak salah ya, pabrikan pertama yang menawarkan suspensi pakai tabung.
Nah, suspensi pakai tabung ini kan jelas tujuannya untuk menyaingi aftermarket. Walau tabungnya ini apa? Dulu memang ada Tiger pakai tabung, tapi kalau Maxi kayaknya NMAX duluan ya. Matic. Nah, jelas pakai apa? Menawarkan tabung ini kan tujuannya untuk ya itu biar konsumen nggak beli aftermarket, karena zaman muncul suspensi tabung itu konsumen ngejarnya ya suspensi tabung. Nah, itu udah usaha, masa sih dibilang pabrikan Jepang ingin memakmurkan aftermarket yang lainnya, yang enggak lah. Terus selain itu Honda juga pernah. Honda itu mengeluarkan suspensi dengan 3 tingkat kekerasan untuk PCX dan ADV. Nah, itu kan tujuannya untuk anu juga menyaingi aftermarket. Karena banyak konsumen yang pingin suspensinya pakai tabung sehingga ditawarkan yang apa? Pingin lebih nyaman sehingga ditawarkan yang 3 tingkat kekerasan sehingga lebih ya harusnya lebih nyaman. Tapi ya banyak yang komentar malah kalah empuk dibanding versi impor ya. Kayak itu antara eksekusi dan niat yang beda lah ya. Pokoknya ada niat untuk bikin empuk, walau sebenarnya karena kemampuannya kurang akhirnya malah jadi gak empuk. Terus selain itu di ADV, nah ADV ini kan pakai tabung, pakai subtank. Ya ya, walau anggap aja lah tabungnya ini sama kayak NMAX, tekanannya nggak ada, hambatannya single action, terus hambatannya cuma searah, cuma rebound rock, rebound rock, cuma rebound rock, terus apa, hambatannya dibuat nol, tapi kan sudah modelnya itu loh, sudah kayak suspensi aftermarket. Nah itu yang bikin apa ya, bikin konsumen nggak ganti apa suspensi. Dia lihat sendiri lah. NMAX itu yang suspensi tabung jarang ada yang ganti. Jarang, kecuali misalnya orangnya itu mania kenyamanan seperti kayak penulis ini. Gak ngereken tampilan suspensi tabung tapi kok gak kayak tabung, kan percuma. Penulis kan gak peduli tampilan. Ya wes ganti suspensi yang gak ada tabungnya, gak ngurus lah tampilan, yang penting nyaman. Punya Maxi kok malah nggak nyaman, kan ya lucu ya. Tapi kan untuk yang lain yang peduli penampilan dan nggak peduli kenyamanan, kan wah keren suspensi tabung, soal keren, soal suspensi keras alah wis biar masih muda gitu ya. Dialihkan ya wis lah, yang jelas niatan pabrikan itu udah jelas ya, nggak pingin konsumen itu beli ke aftermarket. Bahkan untuk Yamaha pun menyediakan sendiri suspensi aftermarket KYB Ultimate gitu. Pengen suspensi lebih empuk, beli yang Ultimate 2 juta. Aduh, entah mengapa kok nggak kasihkan yang defaultnya, yang bawaannya yang empuk gitu loh, padahal perasaan cuma per loh ya. Yang beda cuma apa, kebijakan itu cuma tinggal apa ngomong, oh nilainya per dibuat segini aja gitu. Soalnya ya biaya produksi per keras dan per empuk ya sama saja kok. Masa ya beda sih? Enggak paham lah. Terus apalagi ya? Ya yes, pokoknya intinya itulah. Intinya pabrikan itu masa ya pingin membuka bebas suspensi aftermarket. Pabrikan sudah berusaha lah ngomong ini, kasih alasan, oh dikasih per keras ini biar anu motornya stabil gitu loh. Ya mesti ada alasannya lah, dibuat alasan
yang seakan-akan konsumen butuh. Padahal sebenarnya dibuat keras itu karena ya pabriknya nggak mampu bikin empuk tapi stabil. Mampunya bikin suspensi keras tapi nggak stabil, itu tok. Ya wis. Ya mau bagaimana lagi ya. Ya namanya pabrikan, sah-sah aja urusannya. Kita sebagai konsumen ya cuma bisa sharing satu sama lain lah ya. Oh suspensi ini keras, oh suspensi ini empuk. Kalau pengen empuk gimana? Kalau pengen keras gimana? Ya kayak gitulah. Berbagi tips ya. Yang jelas intinya ya penulis nggak setuju lah kalau disebut apa pabrikan itu niat pingin apa namanya buat suspensi itu keras karena biar yang lain biar punya peluang masuk ya, nggak setuju itu. Ya setelah begitu saja, nggak usah panjang-panjang. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.